Sorry, sobat. Perhatiin masih. Eh, corongnya lepas. Corong yang mana sih lo? Ini. Buset deh. Aduh. Wah. Maling sudah terkepung. Coba angkat kaki. Tangan, kaki. Maksud saya begitu. Kamu kutil biang. Di mana? Gara-gara lu, anak gua kupingnya udah mau kejar putus lu. Perhatian mulu lu. Ah, ilah ini kamu dikasih tahu. Lu mau ngomong apa? Ini maling tertangkap karena TV ajaibnya si Ento. Silat, nah kita uji kekuatan silat kita udah sampai panen, betul. Jadi lo pada latihan doang nih, bukan berantem beneran. Bukan. Jadi anak laki emang kudu begitu, ya? Tong, bapak nitip Layla nih, Layla mau main sama lo. Nanti sebelum maghrib, bapak ambil lagi si Layla, ya? Iya, yaudah kalau gitu Layla ikut Tong dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Berantem ya? Iya, Pak. Awas lu tuh. Lu lihat. Lu boleh main sama orang kaya. Tapi lu kagak bakalan lolos dari Memet. Iya, tahu. Dayo, Met. Gimana kalau kita colong aja TV ajaibnya Sintong? Hah? Kenapa mesti nyolong sih, Met? Kenapa nyolongnya, Bos? Kapan? Ya kapan, kek? Yang penting kita colong aja tuh TV. Iya, Met. Lu kan bisa minta baik-baik sama Entong. Pinjam, jangan main nyolong aja. Entong kan anak baik, pasti dikasih deh kalau lo minta minjam ya. Demak, kalau gue minjem mintanya, itu namanya gue nggak punya harga diri, gengsi. Mau ditaruh mana muka gue? Ya udah, pokoknya lu jangan banyak nunggu. Kita colong aja. Kapan, Bos? Ntar malam aja. Jangan sekarang. Kalau malam-malam aman, udah pada tidur. Ya udah, mendingan sekarang kita cabut. Yuk. Bos, seperti biasa, Bos. Yang gue suruh masuk, ya lo. Masuk. Jika ada apa-apa, Bos. Pasti gue, tapi kalau ada apa-apa lo nolongin gue. Oh, enggak. Lari. Pulang. Udah seru. Si Bos mana ada banget deh. Mana? Si muka lo sama sih kayak pintu, Met. Ya, lo jangan minum. Entong kok tidurnya di kursi sih? Bukannya di dalam aja? Masya Allah, TV-nya kemana? Entong, Entong, astagfirullahaladzim.
aja deh. HP lagi. Sedih banget ya, gara-gara TV lo hilang. Udah kagak usah sedih lagi ya. Iya mak, itu juga Entong lagi pikirin. Jadi sekarang Entong udah gak bisa nolongin orang deh. Kodar. Ini Tong, kita tadi nih habis dari mall. Ya kan? Nah, terus ditawarin laptop sama orang. Saya sendiri udah punya laptop. Di Laila juga udah punya komputer sendiri. Nah, terus kita kebayang nih mesin Tong nih. Kalau Tong dikasih laptop mau enggak? Iya. Makasih Pak Kodar. Besok Laila kasih nilai lagi deh. Oh iya. Sekarang kita pulang boleh, dulu ya. Laila kemari. Capek kita nih muter-muter dari mall. Kemari. Ya. Ya, makasih ya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum, Tong. Emangnya lu bisa main tuh? Apa tuh namanya komputer? Bisa.